Setelah hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar trending dan viral di YouTube, tarif endorse di akun Instagram mereka cukup membuat publik kaget. Berapakah tarif endorse di akun Instagram mereka? Mari simak video ini sampai habis. Lesti Andriani atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Lesti Kejora belakangan memang terus menjadi perbincangan publik. Hubungan dekat Lesti dengan Rizky Billar yang mendapat banyak restu membuat konten mereka kerap kali menjadi trending di YouTube. Baru-baru ini beredar bukti percakapan seorang warganet dengan Lesti untuk menanyakan tarif endorse. Chat warganet tersebut pada 31 Juli tampak diabaikan. Namun belum lama ini, chat tersebut dibalas Lesti atau pihak manajemennya untuk memberitahukan tarif endorse sang biduan di Instagram. Tak disangka, tarif endorse Lesti berada di kisaran Rp40 sampai Rp60 juta. Sampai bingung mau tulis apa di sini. Buset, apa gegara trending mulu di YouTube, tarif PP-nya jadi segini, tulis sang pengirim. Menanggapi rumor tersebut, warganet terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama membicarakan chat sang pengirim karena dinilai tidak sopan. Sedangkan kubu lainnya membandingkan tarif endorse Lesti dengan selegram ternama seperti Rachel Fenya, Aukarin, Atta Halilintar hingga Tasha Farasha. Salfok sama mbaknya, cara ngehubunginnya kurang sopan gak sih? Terlepas dari harga endorse yang mahal, aku Salfok sama cara mbaknya ngechat boknya yang gak sopan, sindir salah satu akun yang ada di Instagram. Itu kalau dikasih murah terus dia chat model begitu, fake. Aku yakin kalau Lesti Kejora belum posting atau lupa posting pasti langsung dimaki. Aki chat blog, penasaran aja sih itu siapa yang ngechat gitu, balas salah satu akun. Anjrit, mending Rachel, Aukarin atau Tasha enggak sih, kata akun salah satu di Instagram. Kemahalan dan artis menurut aku enggak begitu banyak efeknya dibanding selegram. Selegram kayak Aukarin, Atta dan teman-temannya cuma 4 sampai 5 juta per stories. Kalau fit emang bisa sampai 30 juta, ungkap salah satu akun di Instagram. Itu saja informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini.